niate si kleng trak kleng kru kayu ke baik. Angger wis ora niat sekolah, ya wisan. Mana melu mangkat miang pamane. Kon orang rasak nasu susah wong luru duit sih. Di sekolah kenal kang ngartine. Wong paling kon sekolah besung kanan. Pan dadi bocah apa kon? Sepisan maning tak takoni. Kon niat sekolah apa ora? Ditakoni wong tua kan meneng baik. Kon niat sekolah apa ora? Niat. Niat sekolah tapi durung siap-siap. Ngarepan mangkat. Bisa nek. Durung bayar SPP. Aduh. Apa-apa bingung, bisane mung duwak-duwak. Aja seru-seru. Bapak kowe sing ngomong seru-seru, senenge keruangan. Ya tapi angger masalah durung bayar SPP. Lirian bae, isiin krungu tanggane. Iya, ya. Waya pengi kagawangi mpi, waya awan tansah kelingan. Aduh, di wong wadon siji ya mung lastri, kembang warung ning prapatan. Lekas so. Kumat sih, Mbah. Wong kudu tegesan pesendian kursi. Kursi ini rusak njaluk ganti. Iya. Duh, kang wadon siji yang lastri. Ya Allah. Duh, panganan yang ah. Gak usah nengeneng hati, Tri. Ya, Mas Ayu yang anak baik. Dah. Lumber. Oke. Kok Ayu nemen sih, Tri? Manis, tiru siapa sih dong, ya? Tiru mana enak, lah. Tiru Simba. Tri, Mas Ayo lagi ngerayu lastri. Boleh ah, bandol tua. Sikat, Mbah. Boleh ah. Nyong dukung. Duda karo randa eke. Kan pasti setuju? Ya, setuju. Dukung, Mbah. Eh, antri. Mangan terus. Tunggu belum bayar, Kak. Tenang, Tri. Tenang, Tri. Kok si Mbah sih bayar? Yo pada mangan. Heh. Wis mangan, Andre. Andre. Bener iki, Mbah? Dibayari. Iya. Oke. Wah, wah, mana gua? Kamu dibayari. Kon sekolah kok ora tau sinau, malah kerjane mung gambar tok. Gambari pada be sinau, Pak. Sika. Sing arane sinau kuwi ya maca karo nulis, dudu gambar. Gambar kuwe. Ono rasa ngayal. Wong wis jelas slogane warga Tegal kudu bebas buta huruf. Ya kuwi bisa maca karo nulis, dudu gambar. Kenapa sih, Pak, seruangan kaya kuwe bebengi? Wah, Wahyu. Kon sinau malah gambar. Gambar ya pada be sinau, Pak. Aduh. Mulane mangan sekolah to, Li. Kowe maning sekolah dipangan, sipan mangan watu. Maksude kuwe sekolah.
aja beringas-beringas. Mana mikir sing ado? Puas, ladas. Bapane nyong wanine karo anak-anak ketok, karo manine nyong ora wani. Puas lah. Anak ma, ma, ma. Gambar apa sih, Yu? Gambar perahu, Mak. Sipan gua, Pak. Pan di biji guru, Nek. Engko sing paling apik, pan gua praktek gawe perahu ning sekolahan. Oh, kayak kue. Ya wis mana? Gambar maning, Be. Tri. Utang rokok kalian sebungkus. Utang terus. Wingi be durung bayar, Kak. Kan bayar kapan? Kalem, Tri. Mesti tak bayar. Engko anger ayam jago ke payu, tak bayar. Ke ayam wis dinyang. Sudah ditawar 600.000. Ki aku malan pan mana pan marane omahe wong sing pan toko. Ora bisa. Bayar disi to. Mrene mbek tak utangi maning. Oh. Kae ki, Be ya. Sing penting aku utangi rokok. Ke ayam tak tinggal. Mau anger wong wis bayar. Tak cukup maning, Iben. Yo wis, pemene. Iya kayak ki sing mau koyo ora kesel. Kang Dalim, kita lungi. Astagfirullah. Nang apa, Mas? Sikil aku kesleo. Wis seminggu ora sampe aku pijat mana-mana ora mari-mari tolong, Pak. Ya wis yo, nang panggonane. Mangan keripik nyambi medang. Lastri cantik Mbah Sayo datang. Mbah Sayo kumplang. Duh ini kayak kue, Tri. Karo A-A ya. Mbah, lastri sini duitnya ngga tambahan belanja. Penyelipira 1.000 baik. Cukup 1.000. Iya. Wah. Lastri titip ayam jago kie ya. Lastri orang pinter rawate. Ayam siapa kie? Ayam ewong. Sih, ayam kucing. Ayam kita ditawar 600.000, jadi kudu dirawat. Simbah gelem apa ora? Ora gelem. Lastri ora pan ngomong karo Simbah. Ya. Loh, koyo kudu ke. Ge. Apa-apa yang gak kanggo Lastri? Simbah sayo bener. Ya. Waras wis. Beres ya, Pak. Lah kok jujule, Mas. Wis sampean kabeh. Tak permisi ya. Yos. Komisi ndasmu peang. Belanja. Sangu. Duit rentang, Pak. Lah kan duit mung siji-sijine tok kan disuak-suak. Dijoli ning warung. Dia dijeluit. Iya nombah, mana duitnya? Iya. Kulit ni. Ya. Kulit perasa aku tidak pun duit mungkin. Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, melungi duit le. Nah. Iya, duitnya. Duitnya mana? Kengen tadi duit simpan di sini kono. Ya. Ya. Nah, terus kayak yang pas nemen ya. Pak,
Wis duit kang dalih. Wis ngerti apa kon? Wis meneng bae. Napa ngerti nemu wong tuwa sih kon? Tapi, Pak. Bos. Nurut, Gen. Yot, yot, yot. Lemari ndi? Balik kok. Angger pan balik titip sisan iki. Gawakna balik tok nang omah, di rumah sing apik-apik, dipakani dinungi ya. Aja nganti coel, aja nganti apa, ya. Kita kene yayange Bapak, Lastri ya. Hati-hati, awas anggar anak papa yang kie orang tak punya warisan kok kon. Terima kasih Mbak Sayo. Ya iya sayang. Suwe nemen sih, di duite. Keh duite. Dan ini ngayam, di duite. Duite dijelok bapane, diwakilin Lastri. Malah dititipi ayam. Si kon ora ngomong duit pan nggo belanja. Pan nggo sang sekolah. Ki Junet pan nggo latihan ben. Ge, nyong wis ngomong. Ah, malah yo diplototi. Mertua songong. Ma aja. Wis ora sah ngomong. Wah, lakuane bapane kon. Kang. Bapane yo bapane sampean juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini Anda saya kumpulkan di ruangan ini. Ada sedikit yang mau kita bicarakan. Anda sudah tahu kalau kakak kelas Anda kelas 2 naik kelas 3 yang tahun kemarin, kita sudah membuat kapal fiber yang kita beri nama Pionir 01. Anda sekarang kan naik kelas 2. Jadi Anda juga nanti diajari membuat kapal, hanya bukan kapal pariwisata lagi, tetapi kapal penangkap ikan. Gimana, siap? Siap. Nah, untuk kapal yang mau kita buat ini, desainnya sudah ada. Kebetulan kemarin ada tugas menggambar yang bagus sekali hasilnya, yaitu dari teman Anda, Mas Wahyu. Itu gambarnya bagus sekali yang akan kita realisasikan untuk kita jadikan desain dari kapal penangkap ikan yang mau kita buat. Oke, gimana? Jadi Anda semua siap ini ya? Ya. Oke, kalau siap nanti kita akan ketemu lagi membahas secara teknis, secara lebih detail tentang pembuatannya. Ya, untuk kesempatan hari ini cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, yuk, gawa aku dapurnya yuk, Mas. Pak, 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 Cacung. Ki bocah nggak narik mesti dek, kok kayak kue. Lim tangi lim, akeh penumpang ke? Nyongara narik penaplusan. Ki pocong menggaya nemen ke? Tak walik becak ke? Mana gempa? Mana gempa? Gempa waduh ke? Darku. Mana apa ku? Keh lim, kondongnya niat narik becak apa ora? Kan dekok kayak kue. Bisa nek kontepet. Ya ora tepet, Lim.
Angger sepi penumpang ta ora apa-apa. Iki lagi rame. Iki akeh marani kon. Are lunga digawa wong liya. Ya jatepet ya. Sing tepet siapa? Lah gue karo mendelik. Remu ki anggar domongi angel nemen wis. Ya ora usah ngomong kaya aku. Kon ngerti ya profesine nyong apa? Ngerti. Apa ndelok? Tukang becak. Siko. Tukang becak. Becake ngkur nggih sampingan tok. Ku sampingan waduh, kek. Kon aja ngomong kaya aku. Wonya dingkrang-dingring kaya iki mbok apa ki duwe ijazah. Ijazah apa? Lah wong sekolah bebeleh. Kon berarti sing sekolah ki ora maca tulisan nang omah inyong ya. Dalim tukang pijet tradisional berijazah pengalaman. Ya kau kaya kue nyet. Orang kaya kue piman. Guna mau ini berijazah. Karpe konwis. Kok pernah nih di Medan nyong apel loh. Berijazah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para siswa. Sore. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknis pembuatan kapal yang sudah kita rencanakan. Di sini saya jadikan Anda jadi dua kelompok besar, kelompok nautika dan kelompok teknika. Oke, untuk masing-masing kelompok ini nanti dibentuk koordinator. Untuk nautika koordinatornya Wahyu. Wahyu siap? Siap. Oke, untuk teknika koordinatornya Erwan. Siap Erwan? Siap. Jadi siapa ke simpan gondem bang? Saiki kaiki baik. Bibe, John, apa si Novi baik? Aku harus setuju. Sih, ngapa? Kayo nge, bocah minderan. Iya sih. Menurut Tenyong ya kayak gue. Ini bewes, apa dek nganak nau di sih? Ya wes, aku setuju bewes. Riane Bimen? Ya, yang setuju. Terus pan ngumpul lang di Umay Junet Bibe. Tujuh. Nah, sana. Iya, soalnya orang tahu kumpul lang Umay Konet. Oke. Okay? Yo, suara apa wes? Yes, berarti nyong tak pamit di situ ya. Yo, yes. Oke. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jebule ana tamu. Golek siapa, Mas? Apa bener ki Mang Dalim? Bener? Alhamdulillah. Kae ki, Man. Nyong arep ente de ngaling-aling. Nyong meneh soten. Panurut. Ben ngadeg suwe. Nah, kowe tak kudune ngene obat to. Nyong ora seneng obat. Senengnya sing alami. Oh, kaya kowe beres wis. Jago dhisik. Ya. Tak undangna. Ya. Aja undang sapa-sapa kok nyong isin loh. Anak tamu, sapa Yud? Yud. Kae wong penuh urut Yud. Sih. Wong katone sehat kah? Atur mriyang. Pan urut apa? Duduk urut biasa. Tapi pen urut, pen ngerti kayak suwe. Sampai pentol ya. Wongnya tak ada petak. Tapi bojone, ayu. Mesti ngerti kayak suwe ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tamu. Maning-maning ana wong. Kapan pijet ge Mandalim? Mas sing aran Mandalim ge nyong, Mas. Si duduk. Iya. Duduk.
Makasih ya, Man ya. Iya, Mas. Untung sampean mikir cepet balik. Angger diurut yude, bisa salah urat. Matur nuwun, Mas. Ayo seger iki ya. Makasih. Ya, matur nuwun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa, komisi. Komisi. Kon tak bisa nukur komisi tok. Belajar ngurut, engkau tembetak ini jasa. Si jasa apa, Kang? Pengalaman. Ana apa sih, Lim? Iya, si Yudi takon belajar ngurut, Pak. Ya kon sing ngajari yo. Ya, delat. Kok delat? Dren, yuk. Tini kemana siapa kaya? Duduk-duduk baik. Ish. Ana perawan nyasar. Rupane ta ayu. Kesempatan ge. Siapa ngerti jadi jodoh saya. Nang kene ge. Sing arane ula marani gebuk. Ayu. Anak apa ya? Ini Mas, mau diurut. Diurut? Apanya yang sakit? Gak tahu ya ini kaki, kok kesemutan? Kalau kesemutan, gampang. Nanti AA yang mijet, ya? Boleh, tapi jangan keras-keras ya. Oh tidak, AA kalau mijet, halus, tidak kasar. Membikin orang yang pijet di sini tentrem, ayem, spokoke betah. Ah, Mas, bisa aja bikin kaki aku yang sakit jadi sembuh. Itu baru suara AA. Belum lagi kalau sudah tersentuh jemarinya AA, pasti yang dipijet klepek-klepek. Ah, Mas pintar ngerayu, aku jadi malu. Tidak usah malu-malu. Di sini tidak ada siapa-siapa. Cuma ada Ade dan A. Boleh kenalan enggak? Boleh. Kok enggak pernah nengok ke sini sih? Namaku Yudi. Ella. Ella. Mas, sini. Anak apa sih, Yud? Kayak dudak setan. Anak tamu. Gula di Kang Dalim pengen jeruk diurut saiki. Ya wis. Nyusin nemoni. Mandir kaya wong keder. Bu ah. Anak tamu. Awas. Angger macem-macem. Iya. Nang apa, Mbak? Kok lari sih? Maaf. Kirain ini kaki aku kesemutan. Oh, ya sabar ya. Bentar saya ambil minyak kurut dulu ya. Boleh. Pan apa sih, Pak?
Wong wadon kae mene-mene. Ya penurut ya. Aja pringas-pringis. Yang ngurut diset ya, Mak. Bu. Awan enak. Kurang sebarik ke. Jadi aku ni bang Slawi. Bisa ni kau ngos-ngosan kas ketemu kae. Anak apa? Ya, kau mau gaul di Kang Dalim. Ngaku ni tahu kenalan nang terminal waktu Kang Dalim becak. Muter-muter satu gaul di dihubungin kabeh. Laku ni ketemu Umay saiki. Si anak perkara apa? Ya mbu ya ben ngerti. Ngaku ni tahu serasan. Gak sampai jadi bojone rasa kena. Ya. Saben bengi ngangluwe kesel memang. Iya. Ya, ngetil ya. Dasar ya. Pantesan. Labrak kayak gitu. Sabar. Mangan. Wes ya, Mbak? Iya, makasih Mas Dalim. Gimana rasanya? Enak tenang, berasa. Ini buat Mas Dalim. Enakan ya. Yo nampurane ya, Mbak. Bojone nyong biasa gluyen kaya iki ya. Enggak apa-apa kok. Saya pamit dulu ya, Pak. Ya, matur nuwun, Mbak. Mulane aja gedek-gedek nak cemburune tok. Si nyong kok kaya pan pedang-pedangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon sing diyut. Biasa, Pak. Bar latihan band. Wis, pokoke Bapak karo maneh tenang bae. Engko anggar bene jeneng terkenal. Bapak karo maneh pasti uripe kepenak, Pak. Duite ndisi to, Pak? Nggo latihan. Kan njeluk nang maneh. Pak. Kenapa, Pak? Ya. Belajar ngurut ndisit, engko tembe oleh duit. Ngurut. Lo kan kon menang gambar yuk. Iya, Mak. Dadi cita-citane Wahyu dadi insinyur bakale kelakon. Soale gambare Wahyu pan go praktek. Praktek apa? Sekolahane Wahyu kan biasa gawe perahu. Perahu sing bahane fiber. Fiber. Fiber sih sing kaya ngapa? Dijelasna ya. Masa ngerti ya. Sekolahane Wahyu wis gawe perahu sing go patroli. Lah kiye pan gawe perahu piber sing go nelayan ben hasil iwake luwih akeh. Terus dibandingna karo perahu kayu, perahu piber luwih gampang rawate. Dadi kenang go ngangkat penghasilane nelayan nang Tegal. Oh, kaya kue. Li, engko mana bisa tuku perahu nek? Ya bisa, Boy. Kan regane luwih murah karo perahu sing bahane saka kayu. Lagi kandha apa dong, Nek? Ki, Pak. Sekolahane Wahyu pan gawe perahu nelayan. Wis ngerti. Toli. Perahu sempan digawe kue nyontoh gambare Wahyu. Wis ngerti. Dikandani kah wis ngerti. Ngerti sing siapa sih, Pak? Kae miki lagi Wahyu cerita nyong Uping. Nah, Wahyu kan pengen jadi insinyur, Mak. Pak, Angger Junet pengen jadi anak band sing terkenal. Wis pokoke mongko Angger bene Junet terkenal, Bapak karo maneh pasti urip enak wis. Ya boleh yuk. Ya bener, Mak. Pak. Kue, Wahyu pengerti.
Nah, endah terkenal kue, Junet kudu latihan sing kenteng, Pak. Mak. Ya bener, Mak. Pak. Nah, Junet kue pan latihane ning rental, Pak. Mak. Eben katone keren. Dadine saiki Junet butuh duit, Mak. Pan go nempur beras. Pak. Laka. Pan go store becak. Eh, Mas. Jaluk nang Simba bae. Tak kasatul balongan. Oh iya iya bener. Tak boleh disimbahan di situ ya. Iya, Mas. Mulane kon kudu belajar ngurut. Engko bapak sih ngomong paling dalim, ya. Ge, yut. Senggane bapak bojo maning. Kira-kira kon setuju beli, yut? Sepen bojo karo siapa, Pak? Bojo mujujek. Takoni balik takon. Kan kudune yudi ngerti tuli, Pak. Wadone siapa? Maksudnya nggak ngerti kan bisa menilai setuju apa orang nih. Ya kalau lastri yo, kemana? Pasti gelip karo bapak. Lah kue yud. Rencana nih bapak kue pan nembak lastri mengko. Dong bapak ulang tahun. Ya. Simbah ganteng neng kene jebule. Cuma nih ganteng-ganteng apa? Ganteng bah kayak Arjuna. Arjuna ompong. Oh biasa ge kelakuan. Aku ngarepan jlok duit tak akan suara. Bah. Apa? Angger. Junet dadi bocah ben sing terkenal. Terus Junet mlebu TV. Mbah seneng ora, Mbah? Ya seneng. Si ora. Lah, makane kowe, Mbah. Saiki Junet kudu latihan ning rental, Mbah. Dadi Junet butuh paham, paham, ngerti-ngerti. Ngerti, tapi ana syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Ya? Ah, ya wis, beres, Mbah. Sip. Bisane pen dadi tukang pijet belajare mijeti bal tendang kaya gini sih, Kang. Kaya wong dadi kiper. Kon aja salah. Kaya wong sing bal-balan dadi kiper, besok kan gak ora main bal, pangsiunane ya dadi tukang pijet. Loh, kaen, Kang. Iya. Kegin, padat maning, padat terus, terus padat. Oh ya pengen nyekolah kena bocang hati tadi insinyur. Tapi aja yang salah kena pake dewek kayak kue lem. Mangan ke gemblong. Mangan ke ayam. Endok. Ente aja salah kok. Gemblong ke panganan khas Tegal. Orang nganggo bahan pengawet tanpa bahan kimia. Dari siapa, Lim? Pengalaman, John. Ya, Lim. Luru duit pan gua apa sih? Luru duit ki gua mangan enak, Lim. Eben awake sehat. Orangnya kel duit ora apa-apa. Sing penting awake sehat. Angger nyong ora kaya kowe. Awake sehat, engko angger pas mriyang ora duwe duit. Pantuk obatnya nganggo apa?
masih mending awak meriang tapi duit akeh. Pantuk obat apa bae anak. Jare siapa? Pengalaman, John. Yeh, Lim. Saya iki ana pilihan. Awak dhewe pan milih nang omah apa becak? Ya milih becak lah, oleh duit. Nang omah oleh apa? Angger becak nang omah apa oleh duit? Ya ora lah. Angger nyong Lim. Milih nang omah. Sebabe becak sing kenteng ben oleh duit akeh. Jare sapa ku? Pengalaman, John. Ning apa, Mas? Piye, Mas? Aku pagulu nggo nengok ngiwa jen masyaallah nemen, Mas. Angel lara, tapi mengenali tas. Enteng ora masalah. Kalem. Ku tak gampang. Tak jukut minyak urut uli ya. Iya, wis aja kesuwen. Ya cepet. Wis, beres, mari. Di benerasane. Iya, madan enteng ndase. Nah, saiki coba nggo nglirik. Ngi, Pak. Alhamdulillah bisa, Mas. Motor bisa ya. Kang Dalim. Nyong saiki pinter mijet. Sapa ndisit gurune Dalim? Ki pripin, Mas? Mau lagi durung-durut ngliwut kiwa beli bisa. Saiki bareng durut ngliwut kiwa bisa, nanges sing beli bisa. Pripik ya, Mas? Kang Dalim, pipin. Tenang anak Kang Dalim. Tak urut maning, Mas. Beli susah lah, nyaman balik baik. Nggo glunyong tugel nggo percobaan. Wah, mulane dadi bocah aja keminter. Angger kaya ki carane, bubar kabeh. Langganan urut TK Kang. Siapa tole gurune Dalim? Sikah. Redong sarung mangan kedele manjing warung rong bakule. Mbah. Eh? Mau semang meneh. Iya. Takon ayam jagone. Aja kuatir, Tri. Ayam jagone di rumah, api-api. Ya. Rumah jago ku tekan rumah jagone Mbah Eken. Ya. Temenan ya, Mbah. Aja nganti ilang. Yen ilang, gantine larang. 800.000 wis dipanjeri. Engko derat maning menek. Tenang, Tri, tenang. Tenang. Baik. Padha ulang tahun ta ya? Kapan, Mbah? Apa kabari? Ada undangan khusus buat Yayang Lastri, ya. Takdir ya, Mbah? Oh iya, Mbah, Ce. Ya. Kek yut gak pakan? Mbak, ajak kakek. Sedikit tok kak. Mak, dinake masak apa mak? Tunggulah takon, mau gari mangan tok, kayong kerasangin duit. Takon masak apa? Orang kayak kue mak, kis soalnya telat maning, kanca-kanca bene junet pantek kak. Lo kan pan dipakan nih, pete karo jengkol. Sepoknya, kok anggar bene junet terkenal, tak sak mangan sing enak terus. Ya belelek. Timen, permakan enak. Alah, kapan kon terkenale? Yang ko. Terus mana kon ke Pipin? Ini mak. Ya kue. Yang penasaran maring Junet, ngaku ne anak Ben, beraya wong Ben, tapi jaluk urunan bleh pernah main. Nah kue masalah masa beraya seneng Ben, dijaluki urunan susah. Wis kaiki baik. Saiki aku pan nyutikna omongane Junet. Setuju? Setuju nemen kowe. Yo, yo. Jelas, Sri. Yo, nyong pan jukut ayam. Regane wis kedadenan 700.000. Mbah Sayo. Mang? Ya. Ayame lagi detektifan Mbah Sayo.
kaya mendi mbah? Tenang gen, tenang mang. Aja gusak-gusak kaya kue. Ayamnya lagi dopeni Yudi. Engko diternak mene. Ya. Bapak jangan sini sini. Ki kan cakacane Junior tanpa ada teka. Aja main musik sing kaya kue. Ki, main musik rock. Rock. Buk, sobarang ngokna. Oh iya, bener. Raya sama ngepin ya. Bener. Yuk. Kalem kok Yudi mene. Ya, mau lagi dikawal Yudi. Ya, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue, ngomong apa nyong? Yudi anjok, teka. Kenapa yuk? Anu pak. Kang Yudi kenapa? Anu-anu piben, ngomong sing jelas kan? Mana anu? Jagone di sebelah Kang Dalim. Eh? Jagone sebelah Dalim? Jagone piben, mbah. Ayamin dia, mbah. Tenang. Jari Yudi, jagone lagi ngendok. Ya, Yud, ya? Iya. Misalnya jago-jago ngendok. Jon, pada makan Jon. Masakannya mana nyong ya? Ani mana? Iya. Petai kesenangan nyong ya. Bish, kalau rasanya begini, nyong ya. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemari sisan, mangan sisan. Nah, ke ayam. Wis, iki kok kancane nyong. Jo. Pimen aku pengen ayam. Wis. Ah, cuk. Wis. Ki sing ngene nang ayam. Mane yo. Jago nduk. Jago wae. Oke. Mang tenang, ya tenang. Mengko bareng nduk, jagone mene. Ya yo ya. Eh, nasi mbah. Di, kia nate tipan si mane. Alhamdulillah. Ayam tuku nang ndi yuk? Jare mane, kia ayam jagone si mbah sing disembelih bapane. Hah? Ki berarti ayam minyong. Ayam minyong. Aku ora ngerti mbah. Pokoknya kudu diganti. Ge. Ora. Ge ayam minyong wis nyang. Tenang, pitung atuh sih, ibu kau orang ganti. Tenang. Cekwati kalau baik. Ganti mah. Tenang. Ganti. Ajar lagi yuk. Bicinya pitung atuh sih, ibu kau kari rongi cipripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para siswa. Ya, kita briefing lagi sebentar walaupun capek habis pelajaran. Berkenaan dengan kapal yang sudah kita buat, saya ucapkan banyak terima kasih untuk jurusan nautika maupun jurusan teknika sehingga kapal sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kan tinggal dilepas dari cetakannya. Nanti setelah lepas dari cetakan, kita selesaikan finishing. Ya, kan warnanya masih belum bagus tuh. Nanti untuk finishing kita perhalus, kemudian kita cat. Nanti untuk catnya saya tugaskan untuk Munggih ya, nggih. Ya. Nanti Anda bikin kreasi, kira-kira warnanya mau seperti apa? Model coraknya seperti apa? Nanti disampaikan, nanti kita beli cat, terus kita finishing bareng-bareng. Kemudian jangan lupa nanti ditulis Pionir 02. Oke, perlu Anda ketahui bersama,
bahwa ini nanti setelah selesai kita gosok-gosok, kita dempul, kemudian kita cat. Setelah itu nanti akan ada kunjungan Pak Wali. Jadi Pak Wali mau lihat kamu tuh bikin kapalnya seperti apa, jadinya seperti apa gitu. Jadi tolong untuk tidak mengecewakan, nanti dikerjakan dengan maksimal, sebaik mungkin, secantik mungkin. Jelas? Siap, jelas. Untuk permesinannya, ini kita dapat bantuan dari Pak Wali. Jadi dengan hasil karya Anda sekalian, Pak Wali itu sangat apresiasi, ya, sangat menghargai atas apa yang sudah kamu perbuat, sudah Anda karyakan, sehingga didukung dengan sedemikian rupa. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, besok satu hari full kita lepas kapal dari cetakan, terus kita lanjutkan dengan finishing. Demikian untuk sore hari ini, kita sampai ketemu besok pagi. Berita pikir saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nenang kene sih mbah carane. Nang warungnya Lasri Boy kan kepenak kok mbah. Iya saya ngarani kejutan Tri. Ya kejutan pertama. Sih, kenapa nih mbah? Anak bukti nih nyong sayang karo kontri. Yeah, karena mbah I love you temenan. Di si mbah wis tua karek-karek kasih mbah. Tua mbah apa ya, tua umur sifate kabe mesir macet ting-ting. Yeleh. Kejutan sing kedua. Bocah Jogja ke Janjang Kongkono, jajaran Lastri pisan. Lu gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sore hari ini kita sama-sama langsung melihat lokasi di mana SMK Negeri Tegal telah melakukan produksi pembuatan kapal. Saya atas nama pemerintah Kota Tegal merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada SMK Negeri Kota Tegal karena berhasil memproduksi 2 unit kapal. Kalau hari ini kapalnya masih belum ada mesinnya, maka pemerintah kota akan melengkapi dengan mesin sehingga nantinya bisa segera dioperasikan dan nanti nelayan-nelayan bisa melihat untuk bisa mencoba dan nantinya mulai melakukan pemesanan unit kapal pada SMK Negeri Kota Tegal. Kepada anak-anak SMK yang punya jurusan maritim, ini bisa dijadikan contoh dan pemerintah Kota Tegal akan memberikan bantuan untuk pembuatan kapal kepada SMK-SMK jurusan maritim yang ada di Kota Tegal, sehingga ke depan diharapkan seluruh SMK Kota Tegal yang punya jurusan maritim nantinya bisa memproduksi kapal, baik kapal patroli maupun kapal nelayan ini. Dan semua anak-anak SMK Kota Tegal harus bisa, karena ini merupakan contoh yang baik sehingga nantinya anak-anak SMK Kota Tegal mempunyai kualitas dan daya saing yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tidak salah kalau Tegal mencanangkan 2013 Tegal Maritim di mana 2 produksi kapal telah dilakukan dan ke depan akan kita tunggu produksi-produksi kapal lainnya yang lebih bagus dan lebih besar serta lebih berteknologi modern lagi. Ini merupakan tantangan kita sebagai negara kepulauan di mana Indonesia adalah penghasil ikan atau kekayaan laut yang paling besar di dunia.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, inilah persembahan dari SMK Negeri 3 Kota Tegal untuk seluruh masyarakat Kota Tegal, khususnya para nelayan yang ada di Kota Tegal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.